Bismillahirrahmanirrahim, semuanya ada di sini. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fotois. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah subscribe channelku kali ini ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Oke, langsung saja. Aduh, aku ngos-ngosan tadi itu adalah mantra pemanggil subscriber. Oke, kita akan reaksi kali ini. Ya, shimmer. Ini mah lebih dari shimmer anjing. I am the one, the way your son don't need a gun to get me. Lebaran shimmer ya. Oh iso ya, Pak. Ah, bertabur emas. Ini kalau ada begal habis ini. Sesepunya shimmer. Ini anjing. Jangan ya, Dek. Hey. Terus, gitu terus. Kamu kira bolos cendana kayak gitu? Gara-gara suka bercanda sama Brian. Rasanya anjing banget. Nah lo, ntar kalau lihat temanmu ciuman, ntar minta lagi. Emut itu biji salak. Jangan ya, Dik. Eta, Bang. Udahlah. Laki pada gila semua nih sekarang sama ini. Kasih pahamlah, Kak. Emang sih aku akuin. Aduh. Masih aja ya. Aku udah lihat sampai 270 kali sama Mbak ini loh. Gak ada lain kah? Deh, berat. Mana burung? Ih. Wibu. Baru lemari Tama. Tama. Aduh. Aku tahu itu rambutnya keras. Gak gampang lepek. Tapi gak gitu juga dong ngetesnya. Gak pakai kursi juga dong, Kang. Kang ini adalah orang-orang yang tolong. Semi permanen dah ini. Sama. Goblok. Hah? Itu apaan ya? Itu cumi. Anjing. Lah. Lah, santai lo, Cuk. Kenapa jadi begitu sih? Seorang bapak menulis surat untuk anaknya yang ada di penjara yang berbunyi. Apa ini, guys? Ini sudah tua dan kamu ditahan. Gak asing sama suara ini. Bapak untuk mencangkul kebun. Biasanya aku ikutin sampai habis. Enak didengernya. Itu yang berisi. Tapi endingnya aneh-aneh pasti. Coba deh dengerin. Ada senjata di sana. Rupanya surat itu disensor pihak rumah tahanan. Maka keesokan harinya setelah si bapak menerima surat, datang satu peleton tentara. Tanpa banyak bicara, mereka segera ke kebun dan sibuk seharian mencangkul tanah di kebun tersebut. Setelah mereka pergi, kembali si bapak menulis surat ke anaknya. Hasan,
Setelah Bapak terima suratmu, datang satu peleton tentara mencari senjata di kebun kita, namun tanpa ya, apa hasil. Endingnya? Apa yang harus Bapak lakukan sekarang? Si anak kembali membalas surat tersebut. Sekarang Bapak mulai tanam jagung aja, kan sudah dicangkul dan jangan lupa ucapkan. Pihak rumah tahanan yang mengetahui surat ini langsung. Dasar bangke, cucu. Ini namanya ngerjain aparat, cucu. Iya. Untuk beberapa hari ini, aku selalu ikutin perkembangan Bobon di Papua. Perbatasan Indonesia dengan Papua. Ini orang nekat banget, asli guys. Ini pasti nekat, nggak ada obat. Dia beneran ikut deh. Kemana petugas pergi? Lebih bermanfaat Bobon daripada BEM. Baca. Lu masih nanya. Lu masih bedain, bandingin Bobon dengan BMUI. Ya jelas beda lah. Yang satu jago ngomong, yang satunya jago pembuktian. Aku respect sama Bobon. Kita doain buat Mas Bobon yang ada di sana, selalu dilindungi Allah. Dan semua aparat Indonesia yang sedang bertugas di sana, semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis.